jumpa lagi dengan Mak Lingka 33. Kali ini Mak Lingka mau memasak ikan putih ya, yang sudah kita bersihkan dan juga kita belah ikan asin. Adapun bumbu-bumbunya sebagai berikut ya. Ini ada tomat, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai keriting, ada cabai kecil, dan juga ada satu ruas jahe ya. Kemudian ada kaldu ayam, ada gula, ada saus sambal, ada saus Inggris ya. Inggris ini kita pakai satu sendok aja ya. Kemudian ada juga garam dan satu buah mentimun ya. Kita lumuri ikannya dengan garam saja ya. Kita lumuri sampai merata dan juga kita balik ya. Kita hanya menggunakan garam saja ya. Tapi sebelum kita menggunakan garam, kita sudah pakai jeruk nipis ya, biar tidak amis. Kita blender bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga cabai keriting ya. Kita blender menggunakan chopper ya, biar tidak terlalu halus ya. Ada agak kasar-kasarnya sedikit ya. Kemudian kita blender. Tomatnya sudah diiris-iris. Nah, sudah diiris-iris. Kita goreng. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi ya. Masukkan cabai utuh ya. Kemudian kita tumis lagi. Kita kasih sedikit air ya. Kita masukkan gula, garam, dan juga kaldunya ya. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan saus tomatnya dan juga saus Inggrisnya kita masukkan. Kita aduk ya. Lalu tomat hijau dan juga timun kita masukkan, kita aduk. Kemudian ikannya kita masukkan, kita lumuri dengan bumbunya tadi ya, sampai tercampur rata. Sudah jadi ya, kita matikan. Sudah jadi. Selamat mencoba. Bye-bye.